الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita berikutnya ialah masih lagi dalam kitab Kitabus Salah. Cuma hadis kita pada minggu ini ialah hadis tentang fadlus salatil lail. Fadilat salat malam. Dan saya akan menyentuh sedikit beberapa hal yang penting untuk kita amalkan berhubung dengan hadis ini. Walaupun ia ringkas, tetapi banyak faedah yang boleh diambil daripada hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه المسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seafdal-afdal salat. Selepas daripada salat fardu. Yani salat yang paling afdal ialah salat fardu. Tapi yang afdal selepas salat fardu, yang berada di tangga yang kedua selepas salat fardu, salatul lail, iaitu sembahyang pada waktu malam. Ini adalah merupakan hadis yang mana kita akan tengok di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis, ayat dan hadis yang banyak yang menceritakan kelebihan salat malam. Khususnya salat malam ini ialah qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ketika sampai di Madinah, kempen Nabi yang pertama sebagai orang yang disambut oleh orang Madinah. Orang nak dengar, orang Madinah ni duk dengar orang Yathrib. Mereka dengar tentang Rasul. Tengok tak pernah. Sebahagian mereka tak pernah tengok lagi. Zaman tu bukan ada media, bukan ada media sosial. Jadi apa yang mereka tahu, dengar cerita. Abdullah bin Salam, Yahudi, orang alim besar Yahudi Madinah, dia antara yang turut tunggu nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai, orang semua tunggu. Kata Abdullah bin Salam, bila dia tengok, dia tahu, fa'araftu anna wajhahu laysa biwajhil kadhib aw laysa biwajhil kadzdzab. Aku tahu daripada wajah Nabi itu bukan wajah seorang pendusta. Wa kana awwalu shay'in takallama bih an qal, dan perkara yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap kepada orang Madinah, ayuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu wan nas niyam tadkhulul tadkhulunal jannata bisalam.
Ayuhan nas abshus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Ini ucapan yang pertama Nabi nak didik, nak membangunkan negara Madinah. Afshus salam, sebarkan salam. Yani sebarkan kesejahteraan di kalangan kamu. Wa at'imut ta'am, dan bagi orang makan. Nak hidup, membina masyarakat, mesti support each other. Mesti tolong menolong antara satu sama lain. Bagi orang makan, besar fadilahnya. Bagi salam, bagi orang makan. Salam, hubungan masyarakat. Bagi orang makan, kekuatan ekonomi. Demikian juga kekuatan kebajikan. Tapi Nabi sebut satu lagi. Wasallu wannasu niyam. Salatlah kamu ketika orang sedang tidur. Salatlah ketika orang sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Jadi kalau orang nak bina kekuatan orang Islam, pemimpin, leader, salah satunya bukan saja kekuatan menyebarkan kesejahteraan, keamanan bagi negara, keupayaan untuk menjadikan rakyat tolong-menolong, sistem itu support antara satu sama lain, tetapi spiritual element, nilai spiritual dia mesti kuat. Salat malam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, hadis yang sahih, satu orang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fahal min da'watin aqrabu min al-ukhra awsa'. Dalam riwayat, wahai Rasulullah, ada tak doa yang lebih aqrabu ila Allah min al-ukhra, yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang lain? Ataupun ada tak waktu yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna aqraba ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfil lail. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan, fi jawfil lailil akhir, pada waktu malam yang akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun, kata Nabi. Jika kamu mampu untuk menjadi orang yang mengingati Allah pada waktu itu, maka kamu jadilah. Jadi Nabi kata paling dekat doa Allah nak terima ni pada waktu itu. Waktu apa? Fi jawfil layli al-akhir, pada waktu malam yang akhir. Kita dengar satu hadis lagi yang selalu kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna aqraba ma yakunu al-'abd min rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Fa akthiru du'a, maka banyakkan doa. Kalau kita gabung dua-dua hadis ni, jika satu orang itu paling dekat perbuatan dia dengan Allah ketika dia sujud, paling dekat waktu dia dengan Allah ketika malam yang akhir, bagaimana ketika kalau seorang itu sujud pada malam yang akhir dan berdoa? Maka doanya mustajab. Doanya mustajab. Bila manusia tak mendekati sunnah, dia cari macam-macam petua dalam kehidupan dia. Saya tengok siapa artis mana buat apa kat rumah dia, bubuh gambar wali-wali.
kononnya nak mendekat diri pada agama, bubuh pula seketul apa barang Nabi apa. Kita tahu semua tu palsu, tak ada. Kalau dia boleh dapat, orang lain akan dapat dulu. Buat gambar wali itu besar-besar keliling. Kerana dia tak tahu jalan bagaimana mendekatkan diri pada Tuhannya. Lalu dia mengambil cerita-cerita orang dan membesarkan manusia. Allah telah bagi tahu macam mana nak dekatkan diri kepadanya. Tak perlu petua-petua orang. Sebahagian orang bermusafir pergi ke kubur wali itu dan wali ini. Na'udzubillah. Dan memohon hajatnya. Sebahagian kata kalau kononnya wali itu dah bagi tahu kalau ada hajat, minta pada kubur aku. Kamu tak kenal Allah, aku kenal. Jadi jangan minta pada yang orang yang kau tak kenal. Minta pada orang yang kenal akan bawa kepada orang yang dia kenal. Dia buat macam nak minta projek. Sebab jauh daripada sunnah. Kalau kenali sunnah, bangun malam. Orang sanggup mengambil tiket yang mahal, menanggung kos yang tinggi kerana nak pergi jumpa orang tertentu, kalaulah orang itu boleh menolongnya dalam hidupnya. Sanggup beratur, tunggu 2 jam di luar pejabat, tunggu 3 jam kerana nak berjumpa dengan orang-orang tertentu atau orang besar yang dia rasa boleh tolong urusannya. Saya tidak kata salah dalam urusan pentadbiran. Tetapi Allah tak suruh pun kita keluar ke padang. Ataupun mesti pergi ke masjid untuk solat tahajud. Bahkan solat malam di rumah sendiri dalam keadaan siapa pun tidak tahu kita menunaikannya. Itulah yang paling afdal. Dan dia bagi tahu lagi bagaimana nak mendekatkan diri padanya. Dia tak bagi tahu kena pergi cari wali, tok mufti, tok syekh, ustaz, habib. Dia tak. Kamu sujud pada itu perbuatan yang menyebabkan doamu mustajab. Dan saat yang mustajab pada malam yang akhir. Betapa besar kerugian orang-orang yang meninggalkan solat malam. Besar kerugiannya. Susah payah dia buat cari petua yang lain. InsyaAllah orang-orang yang menunaikan solat malam, dia menghadapi dunia ini dengan penuh keyakinan. Kerana dia tahu bahawasanya dia sentiasa dekat kepada pemilik alam ini. Manusia apabila dia rasa dia jauh pada pemilik alam ini, dia mencari pautan yang lain. Dan semua pautan yang lain itu rapuh. Orang ada hari boleh tolong, ada hari tak boleh tolong. Tapi jika Allah menolong kita, walaupun orang lain mungkin menganggap kita tewas, tapi penghujungnya kita tidak tewas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis pesan Jibril kepada Nabi. Wa'lam inna syarafal mu'min qiyamul lail wa'izzuhu istighna'uhu min anin nas. Ketahuilah, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani. Ketahuilah kemuliaan orang mukmin itu mendirikan salat malam. Itu dia punya kemuliaan dia. Wa izzuhu, izzu ni keagungan dia ataupun ketinggian dia. Istighna'uhu 'anil nas, dia tak bergantung pada manusia. Solat malam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh ramai para
ngumpul hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Alaikum biqiyamul lail." Kamu hendaklah qiyamul lail. "Fa innahu da'abu salihina qablakum." Karena itulah adat, custom of salihin. Itu adalah adat, itu amalan, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Kamu nak jadi orang saleh, kamu kena tiru mereka. Amalan yang kamu kena tiru mereka, antaranya, kena qiyamul lail. Kita memang disuruh letak benchmarking kita tinggi dalam hidup ni. Agama ni, dia suruh kita tiru orang saleh. Kerana orang saleh, dia telah mencapai, bila Allah kata dia saleh, dia telah capai piawaian itu. Standard itu. Kita tiru standard tu. Dan di hidup ni, kalau kita nak berjaya, kita jangan tiru orang yang setaraf dengan kita. Kita kena adore orang yang lebih tinggi pada kita. Target kita tu kena besar, walaupun mungkin kita tidak mencapainya. Agama memang memberi, agama sentiasa memberi inspirasi pada manusia. Hatta pada para rasul. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Quran. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Allah kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu para rasul yang disebut nama-namanya. Fabihudahu muqtadih. Dengan petunjuk mereka itu kau ikutlah. Kena ikut. Saya buat simple, dalam hidup ni, kalau kita nak berjaya, kita kena ada standard yang tinggi. Kita letak. Cuba kita pergi tengok, saya buat simple dalam hidup. Saya selalu buat contoh ni. Orang kita buat rumah. Pergi tengok bangunan belakang kita ni merata-rata lah. Bila tukang yang buat, kontraktor tu, standard dia rendah. Dia pun barangkali tak pernah tengok rumah hak hebat ni macam mana. Bilik air yang elok macam mana. Dia pasang lebih kurang, orang tanya ni, okey etera ni. Paip nampak, paip pendek pada sinki. Paip terbalik, susun tak. Ni. Orang kata buat standard 5 star, dia tak pernah tahu 5 star tu macam mana. Jenuh suruh dia, dia kata, tak ni boleh. Ya? Bumbung si engit. Dia, kemudian kita ambil dia jadi tukang. Macam tu lah yang hasil kita dapat. Orang nak lead country atau state pun sama juga. Dulu yang lihat Tuanku Raja Perlis selalu tanya benda ni. Orang bila masuk politik, you paling jauh pergi ke mana? Kalau dia tak pernah pergi mana, duduk setempat tu, kita nak suruh dia buat bina satu negeri yang dapat menyaingi negeri orang, dia tak pernah tengok. Paling jauh dia pihak nyai, pergi makan tong yam, apa? Kita bercakap soal international, bercakap soal persaingan, dia tak tahu apa. Terang ni okey dah. Sebab tu agama ni, dia ajar, kita tak mau kita duduk di kampung kita saja. Dia suruh kita pergi haji. Walaupun Allah boleh juga kita sembah di masjid kita. Kita ibadah di kampung kita. Tapi dia suruh kita pergi haji. Dia suruh semua orang pergi pada satu tempat. Dia suruh kita tengok orang lain. Tengok hamba Allah. Mungkin kita rasa kita kuat ibadah. Tengok hamba Allah. Masya Allah lagi hebat. Orang lain lebih kuat. Berjalan. Tengok. Fasiru fil ar. Fanzuru. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Dan lihat. Cari experience. Orang yang tak pergi mana, dia tak tahu. Tak ada standard dia, aku ni macam, okey lah terang ni. Tak mencapai. Tu saya selalu cerita pada, apa? Dulu saya cerita lah, pelajar-pelajar sekolah. Hidup jangan jadi, kalau nak berjaya, jangan jadi encik biasa. Kena jadi encik luar biasa. Dulu, guru-guru cerita tentang encik biasa. Encik biasa, lahir daripada sebuah keluarga yang biasa.
membesar seperti biasa, masuk sekolah seperti sekolah biasa. Kualiti pelajarannya juga biasa-biasa. Perperiksaannya juga seperti biasa. Sambung di sekolah menengah yang biasa. Sambung pelajaran macam biasa. Mendapat ilmu biasa-biasa. Berkahwin dengan orang yang biasa. Bekerja dengan biasa-biasa. Bekerja dengan kerja biasa-biasa. Hiduplah masyarakat biasa-biasa. Dan mati seperti biasa. Macam itulah. Dia kena jadi luar biasa. Ini pelajar universiti. Mesti berfikir untuk menjadi extraordinary. You mesti meletakkan benchmarking yang tinggi. Agama ajar begitu tidak dalam urusan dunia. Dan bahkan dalam urusan dunia disuruh kita itqan. Kita bagus. Teliti dan tekun. Dalam urusan akhirat disuruh kita da'abus salihin. Tiru orang-orang saleh. Jangan tiru. Kadang-kadang orang mungkin dia fan saya ke, nak jadi macam Dr. Mazhar. Saya kata don't jadi macam saya. Cari standard yang tinggi. Ini standard biasa. Standard biasa-biasa. Cari standard yang tinggi. Orang yang mencapai pencapaian yang tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak suruh, walaupun qiyamul lail itu antara kita dengan Allah, tapi supaya standard kita itu tinggi. Fa innahu da'abus salihin min da'abus salihin qablakum. Dia adalah merupakan kebiasaan adat orang soleh. Dia tu orang soleh tapi tak bangun qiyamul lail. Tak ada satu adat orang soleh. Orang soleh bangun qiyamul lail. Orang soleh sedih hati dia jika pagi pada waktu pagi, jika malam tu terlepas qiyamul lail dia. Orang soleh. Qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithm wa takfiru lis-sayyi'at. Nabi kata dia mendekatkan diri pada Allah. Menghalang dosa. Manusia akan buat dosa. Tapi ia benteng. Pada banyak perkara untuk kita tergelincir. Tapi kita ada dosa. Kemudian Nabi kata, watakfiru lisayiat. Dia memadamkan dosa-dosa. Yang tadi dia halang. Yang ni dia memadamkan. Itu qiyamul lail. Kemudian Nabi tambah satu dalam riwayat ni. Walaupun sebahagian ada perbincangan tentang penambahan ini, wa matradatun lidda anil jasad, membuang penyakit daripada jasad. InsyaAllah orang yang selalu qiyamul lail, kuat qiyamul lail, antara ciri yang Allah bagi pada dia, dia sehat. Jasad punya penyakit ni banyak. Bukan saja penyakit jasad ruhi, bukan penyakit fizikal, juga mungkin penyakit ruh dia. Salah satu orang qiyamul lail ini, dia akan tenang. Kerana dia sentiasa berbicara dengan Allah. Manusia ni salah satu sebab dia tegang dalam hidup dia. Apabila dia hilang tempat untuk dia berbicara dengan dengan ungkapan yang dia yakini didengar dan disambut. Orang mukmin percaya bahwasanya Allah mendengar rintihannya. Dia pada waktu yang paling dekat, dia di dalam sujudnya, dia berbicara dan dia mengadu pada Allah. Masalah dia, masalah kehidupannya, masalah anak-anaknya, masalah suaminya, masalah rezekinya, masalah apa saja, mengadu pada Allah. Allah mendengar. Tak ada insyaAllah orang yang melazimi qiyamul lail tiba-tiba hidupnya dalam kesesakan sama ada rezeki ataupun urusan kehidupan. Tidak ada insyaAllah.
Cuma manusia ni kadang-kadang qiyam mulai satu malam, lepas tu duduk tunggu lagi 50 malam. Yang lain dia tidur. Da'abus salihin, yakni dia sentiasa adat dia bangun qiyam mulai. Setengah orang hanya qiyam mulai bila dia ada masalah. Selesai masalah, tidur sampai ke pagi. Qiyamul lail memberikan kekuatan ruhi yang ajaib, kekuatan keyakinan yang luar biasa, meyakini langkahnya, dan ia adalah jemputan Tuhan kepada kita. Seseorang patut menangisi dirinya seperti mana yang saya pernah sebut dahulu. Jika sekiranya orang lain semua bangun qiyamul lail, dia tidak dijemput oleh Allah untuk qiyamul lail. Pasang jam, pasang loceng, pakai red, head, semua, tetap dia tak bangun. Dia boleh bangun terkejut kerana hal lain. Dia boleh bangun barangkali kalau nak hantar anak dia pergi mana-mana waktu pagi. Ataupun nak pergi berjalan, bermusafir, melancung pada waktu pagi. Tapi dia tak boleh bangun pada pukul 4 ataupun pada pukul 5, sejam, setengah jam, atau sejam setengah ataupun 2 jam sebelum subuh untuk dia memuja dan memuji Tuhannya. Merayu dan merintih tentang masalah kehidupan dan perjuangannya. Jika dia tak mampu sedangkan orang lain bangun, dia tidak cukup mendapat rahmat Tuhan dan mahal itu. Maka dia kena beristighfar, memohon keampunan kepada Allah supaya Allah menjemputnya juga untuk bangun. Rugi dengan kerugian yang besar. Pada malam-malam yang telah kita lalui dalam kehidupan ini, kita tidak berbicara dengan Allah. Satu orang ada kesempatan berbicara dengan orang besar, jawatan besar, ataupun artis, ataupun orang ternama. Dia cerita, dia seronok, dia teringat, hari ini aku jumpa orang sekian. Semua tu insan, sama seperti kita. Tapi dia tidak rasa kecewa jika dia tak dapat untuk bangun pada malam hari, mengadu tentang hal dirinya, berbicara antara dia dengan Allah. Ini adalah makna qiyamul lail. Sebab itu, macam mana yang saya selalu sebut sebelum ini, apabila Allah memberikan bebanan besar kepada Nabi, dakwah, nak bawa Islam, turun wahyu, malaikat datang, manusia mengejeknya, pergi ke sana orang cakap, ke sini orang kata, di sana orang merancang, di sini orang merencana. Allah tak kata bangun, tetapkan semangatmu. Manusia, siapapun ada lemah dirinya. Tapi Allah kata, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal layl hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Wahai orang yang berselimut, Nabi berselimut, bangun, sebagai riwayat sebut tekanan kata-kata dan berbagai lagi ugutan orang ramai. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam melainkan sedikit. Yang lain kau bangun. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh atau kurang sedikit daripada separuh. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, ataupun tambah dan baca Quran dengan tartil.
Baca elok-elok, jangan laju-laju. Malam, bangun malam. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan campakkan kepada engkau. We will cast upon you the heavy word. Qawlan thaqila, perkataan yang berat. Kami akan campak, yang ini wahyu. Ini satu bebanan yang tak boleh dibawa oleh manusia biasa, melainkan oleh orang yang qiyamul lail. Inna nasyi'atal layli ya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Kerana pada waktu malam itu, perasaan itu lebih tenang, lebih khusyuk. Dan apabila baca itu lebih jelas, lebih faham. Itu tujuannya. Sebab itu antara kelebihan qiyamul lail itu, dia mendidik kita ikhlas. Bukan suka main qiyamul lail pihabak kat satu masjid, aku qiyamul lail. Ataupun pasang sedang bersiap untuk qiyamul lail, snap sikit masuk dalam IG. Itu bukan perbuatan orang saleh. Itu orang menunjuk-nunjuk. Kenapa qiyamul lail besar? Kerana ketika itu wasallu wannasu niyam, kamu solat ketika orang sedang tidur. Quran kata tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka itu renggang daripada tempat tidur. Mereka buat apa? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan tamak. Dua benda ketika orang doa kepada Allah, takut dan tamak. Tuan-tuan tahu bahawasanya sekarang, saya dah sebut dulu, banyak orang tekanan, depression, anxiety. Kadang-kadang orang tu macam orang agama, tapi anxiety dia. Mari masjid, anxiety dia. Depression. Di samping ujian-ujian Allah dalam kehidupan yang kita tahu, tapi manusia ini akan rasa terdesak sehingga sebagian peringkat ingin membunuh dirinya apabila dia telah hilang harapan daripada kehidupan. Manusia ini bila dia hilang harapan dalam hidup ni, dia kata aku tak tahu nak buat apa dah, tak ada jalan dah. Ketika itu semuanya blok fikirannya. Harapannya putus. Dia rasa tak ada jalan nak meneruskan perjalanan ini. Tapi agama, salah satu perkara yang mesti ada dalam sesiapa yang menganut agama ialah sentiasa mempunyai harapan kepada Tuhan dan bersangka baik bahawa Allah akan memberikan kurnia kepadanya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Takut dia tersalah, dia tak tunaikan apa yang Allah perintahkan padanya. Wa tama'a, tapi dalam masa yang sama dia tamak, diinginkan apa yang ada di sisi Allah. Kita minta pada Allah, mungkin apa yang kita minta pada Allah tak terbayang pun oleh manusia. Tapi kita minta kerana kita yakin Allah boleh memberinya. Sebahagian orang dia minta pada Allah tu, dia rasa macam boleh ke sampai nak bagi macam ni ya? Dia pun tak confident dengan kebesaran dan keagungan Tuhan. Minta pada Allah, salullah, minta pada Allah. Terutama minta apa? Minta keafiatan diri, kebahagiaan diri.
Saya harap untuk diri saya dan semua yang mendengar, yang merakam, supaya kepada orang yang tertekan dalam kehidupan, Nabi kata sallallahu al-afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah. Minta pada Allah kesejahteraan, diri kita sejahtera. Kerana seseorang tidak diberikan kurnia selepas daripada yakin, yakni selepas daripada iman, yang lebih baik daripada sejahtera. Itu dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, disebut doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati واحفظ بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك من ان اختال من تحتي اللهم اني اسالك العفو. Ya Allah, ku minta keampunan dan maafmu, kesejahteraanmu fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, pada hartaku. Allahumma astur amrati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib aku dan damaikan, amankanlah perasaanku. Besar Nabi mendidik. Sesiapa yang mengenali sunnah, dia tak akan pergi kepada hal-hal yang merepet, meraban, yang kita lihat pada hari ini. Tah berbagai-bagai konon petua-petua pelik-pelik yang diambil berbagai-bagai. Sunnah halawah, manis. Mengamalkan sunnah satu kemanisan. Ia memberikan hope, roja, harapan. Melihat dunia dengan keyakinan yang diberikan oleh pentadbir, pencipta alam itu sendiri. Sebab itu Rib'i bin Amir, apabila dia pergi kepada Rustam, panglima tentera Parsi, bila tanya dia, yang selalu saya ulang, bila tanya dia, kamu orang Arab datang untuk apa? Nak bergaduh dengan Parsi? Apa dia kata? Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril adyani ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Bila manusia ini dia fikir dunia, dia fikir dia tak dapat dah yang menjadi harapan dia di dunia ini, dia rasa kehidupan dia gone, selesai, habis. Tapi agama tak. Agama bagi tahu dia, dunia kecil saja. Keamanan, kebahagiaan, kedamaian Allah boleh campak, tidak semesti dengan jalan yang kau sangka. Dan kemudian akhirat yang menunggumu jauh lebih besar daripada segala-gala yang kau hadapi di dunia ini. Sebab itu lepas kita baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Doa pada Tuhan dalam keadaan harap dan takut dan tamak kepada kurniaan Allah, keinginan nak, dan apa yang Allah beri pada mereka, mereka belanjakan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Diri tidak tahu apa yang Allah sembunyikan, disembunyikan bagi mereka daripada penyejuk mata. Apa yang Allah belum beri jauh lebih banyak dan hebat daripada apa yang telah kita lihat di dunia ini, dan apa yang boleh dia berikan. Dia telah memberikan kebahagiaan pada orang saleh walaupun mereka di dalam penjara. Tapi dia telah memberikan
penderitaan kepada orang salim walaupun berada dalam istana. Sakinah, ketenangan, afiah, kurniaan Allah. Qiyamul lail, bangun malam, salat, doa. Kalau tak banyak pun dua rakaat, baca doa, sujud yang lama, minta pada dia, dia mah mendengar. Rugi banyak kita belajar tapi kita tak dapat usul kepada kehidupan ini. Tak payah pergi banyak cari petua buku tok lebay senjata doa ajaib. Qiyamul lail, janji, berusaha untuk bangun malam. Jadikan penutup hayat kita daripada sekarang, bahkan sepatutnya daripada awal kita tahu tentang qiyamul lail, kita sentiasa bangun malam. Ini makna hadis ini, walaupun satu saya cakap baca hadis ini. Kalau saya baca banyak pun kita tak amalkan, mudah-mudahan kita sentiasa amalkan. Balik semua orang yang mari kuliah ni berusaha untuk qiyamul lail. Jangan ponting qiyamul lail. Dia akan merasai nikmat keajaiban hidup, iman, keyakinan yang tidak akan diperolehi. Orang boleh cerita rasa sedap durian, seronok pergi tengok pemandangan dan seumpamanya. Tapi orang tak boleh menceritakan nikmat lazatnya berbicara dengan Allah di dalam kegelapan malam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pada beberapa soalan. Siapa yang ada soalan lagi boleh hantar. Bagaimanakah memastikan istinjak dengan tisu itu betul, terutamanya ketika berada di toilet luar negara? Berapa kali patut beristinjak dengan tisu? Beristinja, yakni kita menyucikan najis yang keluar daripada kubur dan dubur dengan menggunakan, asalnya menggunakan batu. Dahulu menggunakan batu. Dan kita tahu orang-orang Arab khususnya ketika itu bukan mudah untuk mereka mendapatkan air pada semua tempat. Jadi mereka pergi membuang air kecil ataupun air besar. Yang ada ialah batu. Dan batu tu boleh menggantikan air di sudut untuk menghilangkan kesan najis yang ada pada tempat keluar najis. Itu asasnya. Namun oleh kerana batu ni dia tidaklah mencapai kadar membersihkan seperti air, menyebabkan berlaku perbincangan para ulama tentang menggunakan batu. Jadi boleh tak kalau sekarang kita perkatakan tentang batu, kalau bukan batu, yakni selain bukan air tapi bukan batu. Pada umumnya, semua para ulama bersetuju, walaupun sebahagian ada yang sangat rigid hanya menyebut batu, sekiranya apa-apa saja bahan yang boleh menghilangkan kesan najis, maka ia boleh dianggap seperti batu di dalam istinja. Yang ini kita telah bahas dulu ketika kita bahas kitab kita, bab yang awal. Termasuklah pada zaman sekarang ni guna tisu. Sebahagian orang bila dia tengok tisu tu guna di negeri-negeri terutama luar negara, dia kata ni dah tak islamik, tak ikut Islam. Nak kata tak ikut Islam pun taklah tepat, kerana dalam Islam adalah bab istinja. Cumanya kalau ada air, air lebih patut digunakan. Cuma ada, kalau tak ada, itulah kegunaan dia. Jadi apabila nak menggunakan batu ataupun dalam konteks yang kita cakap sekarang ni, dia gunakan tisu.
Berapa kali dia tanya nak kena guna tisu? Dia bukan soal berapa kali, ada dua keadaan yang mesti kita tengok dalam perbahasan ini. Yang pertama ialah soal nak gunakan tu sampai kadar mana. Fuqaha di dalam mazhab Syafi'i khususnya dan selain yang menyokong pandangan ini, dia kata gunakan sehingga ke kadar yang mana tak ada lagi kesan, melainkan kesan yang tak boleh dihilangkan melainkan dengan air. Maksud kalau ada kesan pun, kesan tu memang buat macam mana pun tak hilanglah, dia mesti dengan air. Pada kedua tempat keluar najis itu. Pendapat yang kedua ialah pendapat di dalam mazhab Hanbali, dia kata sehingga hilang kesan kecuali kadar yang sangat sedikit dimaafkan. Ibn Taymiyah bersetuju dengan pendapat itu. Dia ukur kadar tu apa? Apabila digunakan lagi tisu itu untuk kali yang akhirnya, dah tak nampak dah kesan dah. Kalau mazhab tak nampak kesan dah di tisu itu, maka bererti kesan dia dah tak ada lah, melainkan dengan air. Melainkan kalau nak hilang betul-betul dengan air lah. Dalam mazhab Hanbali tu dia kata kalau ada kesan yang akhir tu sikit sangat, dimaafkan. Tapi yang terlebih terbaik ialah dalam mazhab Syafi'i yang suruh menghilangkan semua kesan dia. Berapa kali dia kata tadi nak guna? Kenapa timbul berapa kali? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia kata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yastanjia ahaduna bi yaminihi au bi aqall min salasati ahjar. Nabi larang seseorang kami istinja dengan tangan kanannya dan dengan kurang daripada 3 batu. Okey. Jadi pendapat yang dalam Abu Hanifah, dia kata satu pun okey asalkan hilang. Pendapat yang kedua, paling kurang 3. Walaupun dah hilang kedua, tapi bagi cukup 3. Yang tiga ni, yang kedua ni kita pakailah sebab ada hadis itu. Kalau kita nak pakai maqasid ataupun tujuan, sekali dia hilang dah okey. Ada pendapat seperti pendapat mazhab Hanafi. Cumanya kalau 3 pun tak kesan, yang tu semua sepakat sehingga hilang kesan. 7 baru hilang, 10 baru hilang, sehingga hilang kesan. Tapi kalau 1 dah hilang, sempurnakan 3. Itu lebih baik, memadai dalam hadis tu. Bagi yang menggunakan tisu lah. Mana lebih afdal sebelum imam beri salam, doa apa yang patut saya hajatkan atau doa apa yang Nabi doakan? Doa sebelum daripada memberi salam, yang pertama dia doa apa yang Nabi doakan. Iaitu Nabi minta jauh daripada 4 hal. Di dalam riwayat lain Imam Muslim, Nabi juga berdoa Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta muqaddimu wa antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Ya Allah, ampunkan apa yang telah ku dahului, yang kemudian, apa yang ku sembunyikan, apa yang nyata, apa yang ku berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Apa saja yang kau tahu aku ada buat dosa, tolong maafkan, tolong ampun. Amazing.
Nabi punya doa ni sentiasa menunjukkan dia rasul. Kita pusing mereka pun tak capai macam yang Nabi doa. Apa saja ya Allah yang kau tahu aku buat dosa kamu. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Kalau kita nak doa itu, itu pun boleh. Kalau ditanya afdal. Dan kita doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Juga kita doa. Cuma kemudian boleh dia doa yang lain? Boleh tak? Dia boleh doa. Summa yatakhayyaru min ad-du'a ima sya. Dalam hadis kata. Kemudian dia pilihlah doa apa yang dia kehendaki. Sebagai riwayat summa yatakhayyaru min al-kalami ma sya. Kemudian dia pilihlah apa saja perkataan yang dia nak daripada doanya disebut sebelum memberi salam. Kalau dia tak sempat, dia doa yang empat tu, kemudian dia memberi salam, dia minta jauh daripada yang empat tu, kemudian dia mula mendoakan untuk diri dia. Apa hukum makanan yang terkena najis seperti tai cicak tetapi bukan makanan yang basah seperti kek, kawasan lain tidak terkena? Tuan-tuan buat macam mana kalau kena? Ha? Buang kek sebiji. Nak buang kek sebiji pun kita punya kek lah kan. Tapi kalau dia nak makan, dia buang bahagian yang terkena najis itu. Kalau makanan itu yang jamit, makanan itu benda yang beku ataupun keras, yang mana najis itu tak merebak ke kawasan yang lain. Alasannya kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Sunan. Bila hadis Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang tanya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fa'ratin saqatat fi samn, sebagian fi samnin jamid, tentang tikus yang jatuh di atas lemak yang beku zaman dulu kan. Nabi kata alquha wa ma hawlaha wa kulu. Nabi kata buang tikus itu dan apa yang dikeliling tikus tu, yang baki boleh makan. Kalau kita rasa racun dia tu tak merebak lah. Tapi kalau tak mau makan, tak mau makan, buang lah. Tapi ini maksudnya kalau nak makan dia benarkan lah. Kalau sekiranya najis itu dia tak meresap ke tempat yang lain. Tapi kalau jatuh layak, janganlah. Tadi saya duduk melawak dia apa? Sedang kedai nasi kandang. Cedok tikus kacau. Ini ayam. Tak boleh macam tu. Berkumur-kumur dan menghembuskan air, adakah dilakukan secara serentak atau boleh dipisahkan? Dulu kita mengajaklah ini kan. Macam mana? Cuba abang. Berkumur-kumur, mat-mat, yakni kumur-kumur, istinsyak, sedut air, istinsar, buang air daripada hidung. Para ulama berbincang tentang, ini tuan-tuan ambil wuduk ni, kan? Karena dalam hadis tu dia sebut famatmada wastansyaqa wastansar, Nabi kumur, sedut air dan hembus air salasan
bisalasi ghurafat, tiga kali dengan tiga kali ceduk air, tiga kali ceduk air dengan tangan. Maka para ulama mereka, hampir semua ulama bersetuju, boleh kata semua ulama setuju, kumur dulu, sedut dan kemudian hembus keluar. Cuma soalan, kalau ada orang dia sedut dulu lepas tu baru kumur, dia pada sebahagian para ulama dia hilang pahala tertib. Dia mesti kumur dulu, masuk air dalam hidung dan hembus serentak. Dalam mazhab Syafi'i, khususnya apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, dia menjadikan itu syarat. Maksud kalau orang tu sedut air dulu baru kumur, dia tak dapat pahala. Kerana dia kata tertib, kena ikut tertib. Kumur, sedut dan buang. Kerana ini dua saluran yang berbeza, bukan satu. Ikut dalam hadis tu. Jadi dia jadikan itu syarat. Kumur dulu baru sedut. Tapi boleh serentak lah. Maksud kalau dia ambil air tu, dia masuk kumur, dia sedut. Dia buang air ni, kemudian dia pun buang air di hidung. Dengan itu buat yang seperti yang demikian. Hukum bismillah ketika wuduk, kerana saya dengar tiada ada hadis yang menyuruh bismillah. Hadis Uthman bin Affan yang kita baca dulu, dia tidak ada bismillah. Dan hadis-hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga tak ada bismillah. Tetapi riwayat-riwayat sahabat ada menyebut tentang bismillah ketika wuduk. Cumanya sebahagian, banyak kalangan ahli hadis mendhaifkan riwayat itu. Cumanya wuduk ini adalah perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik, Nabi semua perbuatan, bukan saja apa saja perbuatan Nabi ini, dia mula dengan bismillah. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, dia ada bab tasmiyah inda kulli halin, bismillah bagi setiap benda. Nak naik kereta, bismillah. Nak basuh baju, bismillah. Takkan tak wuduk tak bismillah. Makan nasi, bismillah. Yang tu ada dalil. Jelas. Yang ni pun ada dalil, cuma sebahagiannya yang melemahkan riwayat tu. Tapi bismillah tentulah, apabila demikian, apabila dia berwuduk, dia bismillah. Kerana Nabi bismillah bagi semua perbuatannya. Takkan dia tak bismillah ketika dia berwuduk. Walaupun hadis tawadda'u bismillah itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.